Mapolsek Kintamani Polres Bangli. Kebun ketahanan pangan Polsek Kintamani yang berisikan beberapa jenis sayuran seperti cabai tomat, sawi, kol, terong dan singkong dalam mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Dia campur, ben campur. Pemeliharaan kebun ketahanan pangan ini rutin dilakukan guna tumbuh dan berkembangnya tanaman ini bisa secara maksimal. Pemeliharaan ini dilakukan dengan cara menyiram tanaman, memberikan pupuk cair untuk pertumbuhan, dan juga penyemprotan agar terhindar dari hama-hama yang bisa membuat tanaman tersebut mati. Batu. Pembersihan areal kebun ini juga secara rutin dilakukan dengan cara mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh dan membersihkan areal kebun dari sampah-sampah yang ada. Mantap. Mohon dukungan like, share, komen dan subscribe-nya teman-teman.
Oh iya tuh gua ada air anunya ya. Tiket babin turun udah ada. Tadi babinnya pasti namun kita bapak oke ya dan. Por ablo ba tu ke subur mikir tok meja nak buat dia nak tempat tu pak dia tak ni kan tu si sana tu di depan tu saya dah jak dia ni pak wan tu ada kau rame di dada. Mohon dukungan teman-teman dengan cara like, share, komen dan subscribe-nya teman-teman. Demikianlah video kali ini, terima kasih.